Hmm. Oi, oi. <laughs> Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy balik lagi di tiang hari eh. Oke okay, sebelum gue lanjut video reactionnya gue mau cerita sedikit nih kalau tadi itu bini gue kasih info ke gue ya bahwa ada atlet squash dari Malaysia itu juara di London cuy ya pas gue tanya squash itu apaan lah dia juga nggak tahu <laughs> apalagi gua, gua pun nggak tahu ada olahraga yang namanya squash ya, makanya di sini gua penasaran banget pengen ngereaksi di mana ada pertandingan squash yang Atlet Malaysia-nya itu justru menjadi juara cuy. Ya di sini ada Siva Sangari ya dari Malaysia versus El Hamami entah dari negara mana nih. Oke, langsung kita reaction aja cuy ya ini di acara Jilan Markets London Classic 2024 final ya. Siva Sangari keluar sebagai juara jadi langsung kita tengok aja cuy videonya. 1 2 3. Oh, ini jadi semacam tenis ya? Iya, semacam kayak tenis, cuma dia menghantarkan bolanya ke tembok gitu. Yes, jadi kalau lawan yang nggak sanggup ngebalikin bolanya, ya dia dapat poin lah tuh, ya kan? Oke okay, deh, paham gua Oh, yang Malaysia tuh yang sebelah kiri tadi tuh ya? Nah ini. Oh namanya Siva Sangari Subramaniam Oke okay. Hei ditubruk Oke okay. Oh bisa gitu ya Langsung dapat poin Tapi kalau sengaja menghalang-halangi mungkin Bisa kena apa gitu ya Penalti atau apa <laughs> Gua gue gak paham Kita tengok aja dulu

Malah kayaknya lebih capek ini, cuy ya, daripada tenis yang biasanya. Uh, Kegocek. 38 mantul ini bisa kemana aja ya, nggak harus yang di depan, di sampingnya pun bisa. Okay. Cukup menarik, olahraganya. Well, no Uh, untung gak kena pala tuh Cuh. 5, 11 Oh, sampai 11 Satu-satu sekarang Ini set ketiga butuh konsentrasi juga nih melihat arah bola iya kan ah lo? Oh, iya kena hantam <laughs> 4-3 uh, mentok ke dinding <laughs> Uh, Wih, di pojok aja di mainnya nih. Ah. Uish. Ayo lo, ayo lo. Wih eh, masih bisa. Putting a lot of pressure on here, who looks to be Uh, langsung tepuk tangan semua cuy kita lihat uh, sulit bola sulit Oh ini tadi poin sama ya di 10-10 oke okay. Apakah oh oh 11 11 <laughs> seru ya backhand line like no other. Hampir kalah padahal tadi. Nah lo, udah 12 nih, satu koin lagi. Menang nih. Oke. Okay. Hmm.

raket juga jadi hancur lebur tuh Mentok dinding terus tapi karena ini pro enak aja kita lihat mainnya tuh hmm. dipentokin ke pojok dikasih efek aja efek ah, hey! tabrakan di blok bisa begitu ya Diblok lari orang Oke ini harus dapat poin lagi Untuk menyamakan 13-13 ah. Ah. 2-2 cik. 2-2 Sengit juga ini final Oh, nice Oke. Okay. 7-4. Oh sembilan sekarang. Oke. Okay. Tension oh, also like Terjungkel terjungkal dia ah satu koin uh, lagi cuy uh, uh, ini gila oh. juara Sangit. Sangit. cuy I'm yeah, really happy with, um, Whoa. with how I played this week. You know, um, it's it's great um, beating three of the top four players uh, to this whole tournament. Just proud of how uh, I won today as well. You know, Hania's a fighter, um, she she didn't give up any point, and uh, I'm just really happy to be uh, winning. Yeah. Okay. Well, give us a nice big trophy lift moment. Let's see it. You're the market's Gila. classic champion wow. 2024. Sangari, Oke cuy, ternyata ini pertama kalinya mendapatkan juara ya Wih Gokil cuy Baru pertama kalinya ini gue melihat pertandingan olahraga squash cuy ya Dan dimana ada atlet Malaysia ini menjadi juara cuy Sengit cuy kok kita lihat pertandingannya tadi ya Sampai dua-dua loh Lawannya pun sampai jatuh bangun dan kelihatannya kayak gampang cuy Memang kita tinggal tepak-tepok tepak-tepok doang Tapi itu laju bola tuh cepet cuy Timing, fokus, sama ketahanan badan kita tuh harus strength terus ya. Iya. Kalau kaki kita nggak strength tuh, weh, bisa nabrak-nabrak dindingnya, cuy. Beneran? Oh, gokil sih. Tania, Tania. Keren, 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 juga ini ternyata sekuas ya menarik. Interesting, interesting. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Hampir-hampir mirip kayak tenis biasa sebetulnya. Cuma ini karena harus ngebaling bola ke tembok aja, dinding gitu ya. Hmm, perbedaan itu aja. Seru sih. <laughs> Oke okay lah cuy. Wow! Keren! Sekian dulu video reactionnya nya kali ini cuy. Apa tanggapan kalian tentang video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jadi terima kasih buat kalian sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan pencet tombol like sebanyak-banyaknya. Jadi sampai jumpa di Video selanjutnya, bye bye.